Sepatuku sendiri, episode 94 untuk teman-teman kelas 1. Kancing yang terakhir. Hore, aku bisa. Sekarang tinggal menyisir rambut. Nah, sudah rapi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Aku baru saja mengancingkan baju dan menyisir rambut sendiri. Kalian juga harus bisa ya. Sebelum memulai kegiatan kita pagi ini, yuk kita berdoa dulu. Berdoanya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh iya, jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian ya, dan minta ayah, ibu, atau kakak kalian untuk mendampingi. Semua sudah hafal nama-nama hari kan? Mari kita sebutkan bersama dengan suara yang keras yuk. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, semuanya hebat. Ayo teman-teman ikut denganku. Hari ini kita akan bermain bola di halaman. Wah, anak ayah sudah rapi. Iya ya, tadi aku sudah bisa memasang kancing bajuku sendiri. Lalu, siapa yang menyisir rambutmu? Aku sendiri. Anak ayah hebat, sudah bisa memasang kancing baju dan menyisir rambut sendiri. Adik-adik di rumah juga harus belajar memasang kancing baju dan menyisir rambut sendiri ya. Iya, ayah. Susah, ayah. Aku tidak bisa mengikat tali sepatu. Sini, ayah ajarkan. Pertama, pegang kedua tali sepatu. Lalu, letakkan satu tali di atas yang lain. Kemudian, tarik hingga erat. Ini ikatan pertama. Lalu, kamu buat ikatan keduanya. Caranya, lipat kedua tali sepatu seperti telinga kelinci. Lalu, kedua tali telinga kelinci ini kita ikat seperti tadi. Kemudian, tarik kedua telinga kelincinya untuk mengencangkan. Oh, seperti itu. Aku coba mengikat tali sepatuku yang satunya ya. Iya, boleh. Pertama, pegang kedua tali sepatu. Lalu, letakkan satu tali di atas yang lain. Tarik hingga erat. Lalu, lipat kedua tali sepatu seperti telinga kelinci. Lalu, tarik kedua telinga kelincinya untuk mengencangkan. Nah, bisa kan? Wah, aku bisa mengikat tali sepatuku sendiri. Hebat! Waktu ayah seusia kamu, ayah juga sudah bisa mengikat tali sepatu sendiri. Berarti kita sama-sama hebat ya. Sekarang yuk kita main bola ya. Ayo. Aku mau menjadi penjaga gawangnya. Iya, ayah yang menendang bolanya. Aku dan teman-teman di rumah yang akan menangkap bolanya. Kalian mau kan membantuku menangkap bola? Semuanya setuju. Ayo kita bersiap.
Ikuti gerakanku ya. Sudah siap? 1, 2, 3. Bolanya ke arah kiri. Kita harus melompat ke kiri. 1, 2, 3. Hup! Yeay, aku berhasil. Berhasil. Coba lagi ya. Bersiap. 1, 2, 3. Bolanya ke kanan. Kita harus menangkap ke kanan. 1, 2, 3, lompat. Kalian berhasil lagi. Kalian semua hebat. Iya, itu karena kita sering latihan bola bersama. Iya, kamu memang rajin sekali latihan bola. Iya ya, setelah ini aku juga akan rajin latihan mengikat tali sepatu sendiri, agar aku semakin pandai mengikat tali sepatuku. Bagus. Adik-adik di rumah, jika ada hal-hal yang belum bisa kalian lakukan sendiri, jangan khawatir kalau kalian belum terbiasa melakukannya. Kalian harus belajar dan berlatih terus agar terbiasa. Yuk, sekarang kita masuk. Ayah punya buku cerita untuk dibacakan ke kalian. Hore! Ayo ya! Ayah akan membacakan cerita, tetapi kalian duduk yang manis dan dengarkan dengan baik ya. Iya ya. Asri memang hebat. Asri senang. Hari ini, Asri akan pergi ke kebun binatang bersama keluarganya. Semua sudah berpakaian rapi dan siap berangkat. Asri juga sudah berpakaian rapi. Asri tinggal memakai sepatu saja. Kak Dimas ingin membantunya memakai sepatu. Namun, Asri menolak. Asri ingin mencobanya sendiri. Asri mencoba mengikat tali sepatunya. Ah, susah sekali. Tali sepatunya terus saja terlepas. Asri tidak mau menyerah. Asri ingin bisa melakukannya sendiri. Namun, mengikat tali sepatu memang tidak mudah. Asri pun meminta Kak Dimas untuk mencontohkannya. Pelan-pelan, Kak Dimas mencontohkan dengan tali sepatunya sendiri. Asri pun mengikuti cara mengikat tali sepatu seperti Kak Dimas. Pertama-tama, ikat tali membentuk silang. Lalu, buat kedua tali kanan dan kiri melengkung seperti telinga kelinci. Kemudian, ikatkan kedua telinga kelinci itu satu sama lain. Nah, berhasil! Asri senang bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Asri pun mencoba mengikat sepatu sebelah kanannya. Hore! Asri senang sekali. Asri sekarang bisa mengikat tali sepatunya sendiri. Asri memang hebat. Terima kasih, Kak Dimas. Ceritanya selesai. Asri sama seperti aku. Aku juga awalnya tidak bisa mengikat tali sepatu. Iya, tetapi Asri berlatih. Kamu juga terus berlatih ya, Nak. Siap ya. Sekarang, Ayah ingin tahu apa yang ingin Asri lakukan secara mandiri dalam cerita tersebut. Asri ingin mengikat tali sepatu sendiri. Iya, benar. Lalu, apakah Asri menyerah saat mengalami kesulitan? Tidak. Asri terus mencoba untuk mengikat tali sepatunya. Iya. Kemudian, bagaimana Asri belajar memakai tali sepatunya? Aku tahu. Asri minta dicontohkan oleh Kak Dimas. Iya, benar sekali.
sekarang, Ayah punya permainan lainnya untuk kamu dan adik-adik di rumah. Ada beberapa suku kata, teman-teman. Iya, kalian harus melengkapi kalimat dengan suku kata ini. Nomor satu, Asri ingin memakai sepatu sen titik-titik ri. Jawabannya apa ya, teman-teman? Kalian benar. Asri ingin memakai sepatu sendiri. Selanjutnya, nomor dua ya. Asri tinggal me titik-titik kai sepatu saja. Mungkin jawabannya co. Wah, aku salah. Adik-adik di rumah, ada yang tahu jawabannya? Iya, jawabannya memakai. Kita baca bersama yuk kalimatnya. Asri tinggal memakai sepatu saja. Selanjutnya, nomor tiga ya. Asri mengikuti cara mengi titik-titik tali sepatu seperti Kak Dimas. Aku tahu jawabannya ya. Pasti cut. Aku benar. Coba kalian baca lagi kalimatnya. Asri mengikuti cara mengikat tali sepatu seperti Kak Dimas. Soal terakhir. Asri pun men titik-titik bah mengikat sepatu sebelah kanannya. Apakah kalian tahu jawabannya? Iya, benar. Jawabannya mencoba. Asri pun mencoba mengikat sepatu sebelah kanannya. Hebat! Kalian sudah berhasil melengkapi kalimat-kalimatnya. Teman-teman, bagaimana kalau sekarang kita membaca kata? Aku akan meletakkan semua kartunya di atas meja. Kemudian, kalian semua harus membacanya secara bersamaan dengan cepat ya. Kartu pertama dibacanya apa? Ya, kartu pertama adalah benar. Sekarang kartu kedua. Benar sekali, kata kedua adalah pernah. Sekarang kata berikutnya ya. Kartu ketiga dibacanya apa? Iya, kata ketiga adalah keluar. Tinggal dua kata lagi. Kalau kartu keempat dibacanya apa? Tepat sekali. Kata keempat adalah sana. Sekarang kata terakhir. Kartu ini dibacanya apa? Benar. Kata kelima adalah waktu. Sekarang kita baca semua kata bersama-sama yuk. Baca dengan suara yang keras ya. Benar, pernah, keluar, sana, waktu. Semuanya hebat. Aku yakin kalian pasti sudah bisa membaca dengan lancar. Teman-teman, sekarang kita bermain tebak kalender yuk.
Jika bulan Mei ada 31 hari, kemungkinan bulan depan ada berapa hari? Iya benar. Jika bulan Mei ada 31 hari, maka kemungkinan bulan depan ada 30 hari. Kenapa seperti itu ya? Ada yang tahu tidak? Karena jumlah hari pada setiap bulannya berbeda-beda. Ada yang 31 hari atau 30 hari. Kecuali pada bulan Februari, ada yang jumlahnya 28 hari atau 29 hari. Yuk kita lihat bersama kalender tahun 2021. Bulan Januari ada 31 hari. Februari 28 hari. Maret 31 hari. April 30 hari. Mei 31 hari. Juni 30 hari. Juli 31 hari. Agustus 31 hari. September 30 hari. Oktober 31 hari. November 30 hari. Dan Desember 31 hari. Oh iya, aku punya sesuatu untuk ditunjukkan kepada kalian. Tunggu sebentar ya. Ini dia yang ingin aku tunjukkan. Aku punya trompet dan topi ulang tahun. Kalian tahu tidak, topi dan trompet ini berbentuk apa? Iya, semuanya benar. Topi dan trompet ini bentuknya kerucut. Coba kalian sebutkan benda-benda yang berbentuk kerucut. Iya, ada topi ulang tahun, trompet, kerucut lalu lintas, atau cone es krim. Kerucut adalah bangun ruang yang tidak bisa menggelinding, tetapi bisa ditumpuk. Kalau ini bentuk apa, teman-teman? Iya, benar sekali. Ini bentuk bola. Bola adalah bangun ruang yang bisa menggelinding, tetapi tidak bisa ditumpuk. Kalau celengan ini berbentuk apa? Kalian tahu tidak? Benar sekali. Celenganku berbentuk tabung. Coba kalian sebutkan benda di sekitar kalian yang berbentuk dasar tabung. Semuanya benar. Ada gelas, panci, kaleng minuman, atau pipa. Ingat ya, tabung adalah bangun ruang yang menggelinding dan bisa ditumpuk. Benda-benda yang tadi kita sebutkan merupakan contoh bangun ruang. Yuk kita sebutkan lagi bersama-sama. Kerucut, bola, tabung. Ada juga bangun datar, yaitu lingkaran. Lingkaran tidak memiliki sisi lurus. Kita sebutkan bersama yuk, bangun datar yang mempunyai sisi lurus. Segitiga, persegi, persegi panjang. Oh iya teman-teman, ayo kita menggambar wajah menggunakan salah satu bangun datar. Tapi setelah aku membereskan kamarku ya. Aku akan menggunakan bangun datar persegi. Caranya seperti ini. Pertama, gambar persegi seperti ini. Lalu kita gambar mata, hidung, dan mulut. Gambar telinga, dan rambut juga. Setelah itu, kita warnai. Mulut.
mudah kan? Pasti kalian semua bisa membuatnya. Kalian bebas memilih bangun datar yang akan digunakan. Boleh bangun datar segitiga, persegi, persegi panjang, atau lingkaran. Kalian bisa menggambarnya di buku kerja masing-masing ya. Tapi jangan lupa, setelah mengerjakan soal latihan, kalian harus mengisi lembar refleksi. Ucapkan juga terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah mendampingi kalian ya. Dan ingat 4M. Memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Selamat belajar dan sampai bertemu lagi. Dadah! Hari ini, bermain sambil belajar kita sudah selesai. Kalian ingat tidak, kita sudah belajar apa saja? Iya, tadi kita sudah berolahraga menangkap bola. Kita sudah menjadi kiper, teman-teman. Lalu, ayah sudah membacakan cerita. Ayah juga mengajak kita melengkapi kalimat. Kemudian, kita sudah bermain membaca 5 kata. Kita juga sudah menebak jumlah hari tanpa melihat kalender. Setelah itu, kita sudah menyebutkan bentuk bangun ruang dan bangun datar beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kita sudah belajar menggambar wajah menggunakan salah satu bentuk bangun datar. Sampai bertemu lagi ya teman-teman. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.